Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama dengan kami pada kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-46. Beliau berkata, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya keadaan hati. Wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamat al-inzal. Dan baiknya keadaan hati adalah hasil dari kenyataan sebuah maqam atau kedudukan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Pada hikmah kali ini, Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sakandari menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya amal yang telah kita lakukan, amal yang telah kita berbuat tidak lain adalah merupakan hasil dari keadaan hati yang ada pada diri kita masing-masing. Dimana jikalau keadaan hati adalah baik, maka senantiasa amal yang keluar juga akan baik. Begitu pula, tatkala keadaan hati ini kurang baik, maka amal yang akan diperbuat pun tidak baik. Kemudian dilanjutkan lagi, wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamat al-inzal. Di mana keadaan hati ini, baiknya keadaan hati adalah merupakan at-tahakkuk, yaitu merupakan menyatakan sebuah maqam, sebuah kedudukan yang telah Allah berikan kepada seorang hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hal ini menjelaskan pada sebuah hadisnya yang berbunyi, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalb. Artinya bagaimana? Pada jasad tersebut ada sebuah mudghah, sebuah gumpalan darah, di mana kalau mudghah tersebut adalah merupakan mudghah yang baik, maka akan baik seluruh jasadnya, akan baik seluruh perbuatannya. Akan tetapi, jikalau mudghah ini adalah tidak baik, maka seluruh perbuatannya, seluruh jasadnya juga tidak akan baik. Yang dimaksud mudghah di sini itu apa? Adalah hati. Hati adalah merupakan sesuatu unsur yang ada manusia yang sangat penting. Di mana hati ini adalah sebuah tempat. Dikatakan ada yang namanya hal, ada yang namanya maqam. Hati ini apabila masih berkumpul antara khawatir zulmaniyah dengan khawatir nuraniyah, yaitu bisikan-bisikan kemaksiatan dan juga bisikan-bisikan ketaatan di dalam hati tersebut, maka ini dinamakan sebagai khotir. Dinamakan sebagai khotir. Akan tetapi apabila hati tersebut sudah bersih dari khawatir zulmaniyah atau bisikan-bisikan kemaksiatan, maka hati ini dinamakan sebagai sebuah hal ataupun warid. Apabila hal ini menetap,
atau warid ini menetap, artinya tidak berubah-ubah, maka akan menjadi sebuah maqam. Dicontohkan, misalkan sebuah maqam zuhud. Tatkala seorang hamba di dalam hatinya terkadang zuhud, terkadang tidak zuhud, maka selagi zuhud ini berubah-ubah, ini dinamakan sebagai hal. Akan tetapi apabila seorang hamba senantiasa zuhud, tidak pernah hatinya cinta kepada dunia, tidak pernah menuruti hawa nafsunya, itu dinamakan sebagai maqam zuhud. Sekali lagi, kalau hal berarti berubah-ubah, kalau maqam adalah tetap. Makanya dikatakan dawamul hal minal muhal. Itu tetapnya sebuah hal adalah minal muhal. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Amal perbuatan baik adalah merupakan hasil dari hal keadaan hati yang baik pula. Sedangkan husnul ahwal adalah merupakan at-tahakkuk fi maqamat al-inzal. Adalah merupakan kenyataan sebuah maqam yang telah Allah berikan kepada seorang hambanya. Di dalam maqam zuhud, misalkan, seorang hamba senantiasa percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah melaksanakan tugas seorang hamba, yaitu al-akhdu bil asbab, yaitu mengharapkan sebuah sesuatu dengan menjalankan sebab-sebabnya. Pengen memiliki uang, dia bekerja dengan jalan yang halal. Itu namanya al-akhdu bil asbab. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya zuhud itu adalah tidak mengharamkan sesuatu yang halal ataupun tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa zuhdu bitahrimil halal wala biidha'atil mal. Wa innama az-zuhdu an takuna bima fi yadillah awthaqu mimma fi yadik." Yang artinya bahwasanya zuhud itu tidaklah dengan mengharamkan sesuatu yang halal, tidak pula dengan menyia-nyiakan harta benda. Akan tetapi sesungguhnya zuhud itu adalah merupakan antakuna bima fi yadillah, yaitu apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah lebih kita yakini, lebih kita percayai, lebih kita sandari daripada apa yang ada pada tangan kita. Saya contohkan, misalkan saya punya harta, saya punya mobil. Kalau memang hati ini zuhud, maka sandaran hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah lebih besar daripada sandaran hati ini terhadap apa yang saya miliki. Nah, ini adalah merupakan, kalau memang sudah seperti itu namanya hal yang baik, yaitu zuhud ini keluar dari diri saya, hati saya, karena apa? Halnya itu adalah baik. Setelah itu, kalau memang terus-menerus zuhud ini dinamakan sebagai maqam. Maka dari itu, ini adalah betapa pentingnya sebuah hati kita, sehingga Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinik." Ya Allah, tetapkanlah hati ini kepada taat kepada Engkau dan juga pada agamamu ya Allah. Maka dari itu, marilah kita
berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati kita sehingga tatkala hati itu sudah baik, segala amal perbuatan kita menjadi baik. Setelah menjadi baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerimanya sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintainya di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.